Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke dunia Skibidi Toilet super nyata ya. Dimana terakhir kali kita sudah membuka beberapa karakter, salah satunya adalah Gojo Satoru. Dan kali ini terdapat banyak karakter baru lagi ya di update-nya. Dan di sini juga ada Quick Teleport Skibiverse 2.0. Tapi kita bakalan coba cari karakter barunya dulu sebelum kita cobain ke sana ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Yuhu, lihat penampilan kami di sini. Keren nggak? Memiliki banyak Borni. Wush, di sini sudah ada Drill Woman. Ya ilah, keren amat banyak Bornya tuh. Kalian dapat di mana? Bagi tahu saya lah, saya pengen koleksi juga nih. Hey, bocah terlambat. Tugas kamu itu bukan cari Drill Woman, melainkan harus cari upgrade Titan terbaru. Ada 3 tuh. Saya aja nggak dapat yang mereka pakai. Waduh. Ya Pak Ketua, ya udah deh, saya cari Titan aja. Tapi kan saya juga pengen koleksi kayak mereka. Tapi kalau Pak Ketua nggak dapat, terus mereka berdua ini dapat dari mana kalian, ha? Kebetulan kami punya Robux, jadi tinggal beli aja, nggak perlu capek-capek jalankan misi. Ya elah, ternyata beli pakai Robux itu mah terlalu gampang lah. Kirain nyari sendiri. Ya udah, terus ini kita mau cari Titan apa dulu nih? Gimana kalau kita cari upgrade Titan Drillman dulu? Karena itu tuh yang paling keren. Oh, mau upgrade Titan Drillman dulu? Boleh. Gimana Pak Ketua, setuju nggak kita cari upgrade Titan Drillman dulu? Kenapa kamu yang tentuin? Semua, saya ini ketuanya. Saya mau cari Titan yang baru datang dulu, upgrade Titan Kameramen. Ya udah, ikutin apa kata Pak Ketua aja. Kalau begitu kita ambil misi upgrade Titan Kameramen dulu ya nih. Kita ambil misi. Oh nih, ada nih guys ya. Ada berapa tuh? Oh, ada 2 misi. Tumben ya, Titan 2 misi guys. Jangan bilang susah. Waduh. Yuk, sudah ngambil misi? Tunggu, ambil dulu nih. Oke, sudah ngambil misi semua. Sekarang pertama-tama kita bakalan coba teleport ke maps. Terus kita Golden City ya. Let's go. Oke, kita pakai Gojo Satoru guys ya, karena larinya kayak setan nih ya. Let's go. Sini woi, ikuti saya nih. Sebelah sini. Lari guys. Kita bakalan coba ke sebelah sini ya. Lihat larinya, buset. Itu larinya kayak ngepek-ngepek ayam. Iya, itu kalau ngeliat orang. Sini. Awas. Sini sebelah sini. Masuk dulu guys ya. Nah, di sebelah sini ada lasernya tuh ya, Fine Finger Gun. Nah, ini dia, kita collect terlebih dahulu. Oke. Apakah harus gantian? Oh, enggak aman. Ayo, aman. Set. Let's go. 1/2. Nah, di sini terus kita disuruh help calibration. Oke, next. Kita bakalan coba teleport lagi ke ini, guys. Tempat awal ya, namanya tuh GM Big City. Let's go. Nah, di sini direkomendasikan untuk pakai karakter terbang, terserah mau Titan, Heli ataupun yang bisa lompat, Speaker Woman ya. Nah, saya pakai kayaknya pakai Titan yang bisa terbang tuh, Speaker Man biasa ya. Oke, let's go. Boom. Let's go. Yakin pakai yang lompat-lompat, ha? Pakai ini. Yakin enggak Pak Ketua? Yakin lah nih, woi, ngebut nih. Bukan masalah ngebut, ntar mendaratnya susah itu. Woi, udah pakai Titan aja lah. Yang terbang makanya nih. Oke, ikuti saya ya. Kita lompat dulu, baru tahan. Let's go. Kita ke sebelah sini dulu, kita injek dulu yang ini. Nah. Kita matikan jetpacknya, kita lompat lagi. Tahan. Let's go. Seperti itu guys ya. Seperti biasa. Nah, baru kita naik ke sini lagi. Naik ke sini? Lompat sekali. Tahan. Let's go. Nah, kita baru pindah ke sebelah sini dulu, guys. Ini agak ribet nih ya tuh. Kita harus ke gedung yang ada kacanya itu, guys. Kaca yang atas bulat itu ya. Oke. Wop. Let's go. Terbang ke sini ya. Nih, lihat saya nih. Mana? Oh iya. Di atas. Yeah. Tuh. Ke sebelah sini. Bisa Pak Ketua? Pak Ketua nyangkut nih. Aduh, Pak Ketua. Aduh. Kenapa gak kesini?
Daripada nyampe, kita berubah menjadi kecil, guys ya. Karena di sebelah sini kita harus turun. Nah, turun? Turun. Oke, nih di bawah sini nih, pelan-pelan. Wop, let's go. Ah, tuh ya. Pelan-pelan, ayo pak tua. Nah. Ini enggak ada yang enak ya? Enggak ada. Ini kita pencet E. Oke, di sini kita tugasnya tuh harus ngeklik gelembung-gelembung yang tepat berada di warna hijau ya. Oke. Okay. Set. Aduh. Wop. Let's go. Harus tepat guys ya, soalnya ini cepat kali. Oke. Gagal. Aduh, gagal juga guys, mati guys. Waduh, mati. Ya elah, oh balik lagi ke sini guys ya. Oke, kita balik ke sana lagi ya. Oke guys, setelah sekian lama bolak-balik mati terus, ternyata itu misinya ngebug guys ya. Saya dapat info dari yang punya game. Nah, aduh, jadi kita mau nggak mau buat reviewnya kita beli aja ya, karena nggak tahu kapan mau diupdate lagi tuh. Ya udahlah guys, ayo. Buat yang main free to play sabar guys ya, tunggu update lagi guys ya. Oke, ini kita bayar aja. Aduh mak, 800 robux. Aja sendiri, ketua nggak mau, ketua mau lihat aja, nonton aja. Dasar, aduh mau nggak mau saya yang beli guys ya. Yang punya robux aja beli. Yang punya robux aja nih. Oke kalau begitu kita coba lihat ya, kita coba pakai cengmor, boom. Mana? Wow. Detail banget ini perasaan. Itu lihat tuh detail ya. Oh cuman dia nggak ada jurus. Nah, jurusnya ada di 2.0. Nanti kita harus pindah ke sana. Tuh, wah gila, detail banget guys. Ini baru ini namanya realistik ya. Tuh. Iya, tapi keren sih. Sesuai lah 800. Iya, sesuai 800. Habis bangkrut saya lama-lama kayak gini mah. Udah mah saya yang ngasih tahu lokasinya, bayar pula lagi. Bayar lagi. Oke, apakah bisa terbang? Oh, kalau terbangnya bisa ya. Oke, ini jurusnya kalau nggak salah harus ke 2.0, guys. Ush, jetpack-nya ngembang tuh, lihat tuh. Mana? Ulang. Nih. Wop, tuh. Wow. Jadi kayak pesawat, guys. Gokil ya. Ya udah, kalau begitu next misi kita bakalan coba cari upgrade Titan Drillman ya. Let's go. Oke guys, next misi kita bakalan coba ambil yaitu upgrade drill titan ya. Nah ini misinya agak unik guys ya. Ya tuh, kalau begitu kita bakalan coba start. Nah kita bakalan coba menggali-gali guys ya, menggunakan drill titan biasa tapi. Waduh. Ya gali-gali tuh ya. Jadi misinya ini emang agak unik, tapi kita bakalan coba pakai ini aja ya. Apa namanya yang cepat dulu, yang terbang-terbangan dulu guys. Nah, oke kita change more. Oh, maksimal titan. Ya udah kalau gitu saya beli limitnya aja ya, limit breaker biar bisa pakai titan semua, guys. Oke. Change more. Let's go. Sip. Yuk, sini. Kita bakalan coba ke sebelah sini, guys. Kita cari tempat gali-galian ya. Ayo ikuti saya sini. Nah, yang helikopter siapa itu? Woi, itu mau ganti nih. Nah, cepat sini. Terbang dulu nih. Sip. Kita ke sebelah sini guys, ke area terbuka ya. Nah, di sini di sebalik gedung ini kita harus gali-gali pakai drill titan guys. Kita ganti dulu drill titan yang biasa tuh. Tadi aku pakai ya. Ini nih. Oke guys, di sini kita harus pakai skill drillnya dan kita klik. Nah, tuh kalian harus nepatin di yang hijau ya. Wah susah. Wop. Aduh. Wop. Wop. Woi susahnya. Oh no. Oh, let's go. Dapat. Uphone apa itu? Kita dapat apa, guys? Mati. Pokoknya lah. Lagi. Wop. Wop, susah ya? Wop. Aduh. Wop, let's go. Dapat ya ilah. Dapat guys. No. Gak dapat gearnya nih. Ini harus 0 per 3 ini ya. Harus masih 0 per 3 guys. Oke guys, saya dapat 1 ya progresnya. Ternyata harus gambar gear ya, baru bisa dihitung 1 per 3. Alamak. Lamanya guys. Ini kedua dapat time mulu. Dapat EE mulu guys. Aku juga. Ah, sip 2 per 3 guys. Let's go.
Oke, semangat, semangat mencari. Oke, mudah-mudahan dapat ya. 3/3 ya. Aduh, dapat. Kalau dapat murku, dapat pup mamam. Oke, akhirnya finally dapat guys ya. Aduh, lumayan susah. Oh ya, misinya 1/4 juga saya nih. Nah, sekarang kita disuruh find satu drill screw ya. Let's go, kita lihat. Oke guys, BTW saya dapat lagi tuh ya. Ternyata pokoknya gali-gali aja terus ya sampai dapat tuh. Ah. Capek. Aduh, sekarang kita find 5 strong armor. Mungkin kita pindah-pindah tempat aja lah. Saya pengen ke tempat pertama lagi guys ya. Sebenarnya ada 3 tempat, cuman yang satu lagi di dunia jam. Terus ke dunia jam ya? Ada yang mau ke sana? Ah, sini aja lah. Ini aja belum tentu dapat saya nih ya. Pokoknya kita bakalan coba usaha. Ah, dapat EE mulu, guys. Kocak banyak banget yang pup di sini ya. Aduh, pusing. Ini tempat pembuangan namanya juga. Oke, guys, ternyata nih beda tempat kayaknya ya. Ini saya di dunia jam. Ah, kalian masih di sana ya? Iya nih. Aduh, dapat pup mulu guys. Ya udahlah, pokoknya kita bakalan coba berusaha tuh. 1/5 ya baru dapat satu guys ya. Mudah-mudahan saya cepat nih nyelesainnya nih. Soalnya nih susah-susah. Oh, dapat 2/5. Let's go. Easy di sini. Wah, kayaknya memang di sini tempatnya yang strong armor nih ya. Oke, kita coba dulu. Wop. Nah, ini nih takutnya dapat 3/5. Oh, cepat sih. Dimana itu? Jam tuh. Dunia jam tuh di teleport di map ya. Tuh. Sabar. Namanya tuh clock apa sih? Clock tower gitu. Oke. Wop. Let's go 4/5, guys. Di sini kayaknya khusus strong armor. Jangan ke sini dulu kalau kalian belum isi strong armor. Ya elah. Udah ke situ ya. 5/5. Let's go. Sekarang find hydraulic, berarti kita harus balik lagi ke sana ya. Oke, dapat 1/2 hydraulic. Nah, butuh 1 hydraulic lagi nih. Wih, lengkap nih saya nih. Udah dapat? Iya nih, ntar lagi. Gimana hidrolik? Ini tempat awal ketua. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, lengkap guys. Terbuka. Let's go, coba kita pakai ya. Kita pakai, kita ke tengah sambil review. Pak ketua masih mau nyari? Iyalah, semangat nih. Semangat ya, yaudah kita review di tengah guys. Oke, let's go. Ini dia upgraded drill titan. Coba cengmor dulu. Kita lihat. Wow, gedenya guys. Oke. Cuman skill-skillnya masih beta semua ya. Mungkin harus dipakai di beta gitu guys. Di demo ini ya 2.0 ya. Soalnya di sini khusus buat nyari karakter guys. Sedangkan yang 2.0 ini kayaknya khusus perang gitu ya. Versusan. Ngeri. Gede banget ini monster sebenarnya. Iya tuh, lihat tuh bornya aja punya gigi. Gigi. Gila. Tapi sayangnya katanya di filmnya dia tiba-tiba berkhianat guys katanya. Hah? Iya, di filmnya gitu. Wah, ini berbahaya nih kalau dilawan itu. Semua titan kecil diketek dia semua tuh. Ketek. Waduh. Berbahaya nih guys. Kayaknya cuman lawan dia nih titan TP-man upgrade ya. Wah, sepertinya gitu kan. Kita nggak tahu nih. Let's go guys. Kalau begitu, di sini masih ada satu titan upgrade lagi yang akan kita cari ya, yaitu upgrade titan Speakerman guys ya. Oke, let's go. Oke guys, BTW kita kalau mau dapat upgrade Titan Speakerman, misinya tuh yang ini guys ya, Restabilis Communication. Nah, ini ya misinya, kalian mulai aja. Di sini kita disuruh main puzzle guys. Aduh, pusing-pusing lagi. Tapi ini nggak tahu nih, 1/5 nih, kenapa nih 1/5 guys? Masih bonus kali ya, ngebug kali ya, banyak bugnya guys. Itu bocah 2 mana? Tadi izin, katanya ada tugas mendadak. Aduh, bukan tugas mendadak, gara-gara nggak dapat upgrade Titan Drillman itu. Sakit hati nggak bisa nepatin. Ya udah guys, ini kita bakalan coba pakai karakter terbang ya. Kita pakai karakter baru aja nih. Pertama-tama kita harus cari gedung yang di arah sana tuh ya. Tuh ada gedung apa sih ini namanya nih, warnanya nih. Ah, ginilah pokoknya nih guys. Nah, kita injek dulu sebelah sini. Set, baru kita lompat lagi. Boom, baru kita ke sebelah sini. Nah, di sini guys ya, misinya tuh kita berubah jadi kecil dulu. Set. Oke. Nah, di sini puzzle nih, guys. Oke, let's go. Di sini kita harus unjam signal. Tuh.
Ngapain tuh? Ini main puzzle nih, pakai tuh harus ingat-ingat. Aduh, tunggu. Kita lihat apakah kita bisa menghafal. Kita lihat. Boom. Alamak, cepatnya. Guys, tadi tuh seperti ini. Takut salah, guys. Ini dan ini. Oh, let's go, bener saya Pak Ketua. Belum ini. Ayo Pak Ketua, ingat-ingat dulu, jangan salah pencet. Tapi sih nggak apa-apa ya, tetap ke progress guys. Cuman ya capek bolak-balik aja. Nah, selanjutnya kita bakalan coba ambil petir-petir hijau yang ada di atas sana ya. Kita pakai karakter terbang dan speakerman aja kali ya. Oke. Nah, dan speakerman guys. Pak Ketua udah? Udah nih, tapi kok masih 1/5 ya? Iya, ini di atas ini nih. Ambil dulu. Oh. Tuh yang hijau-hijau tuh. Ini makanya kita harus pakai yang kayak gini. Oke, wop. Nah, baru kita pencet E ya. Let's go. Apakah 2/5? 2/5, let's go. Kita harus ngini lagi. Puzzle lagi, ya elah. Berarti sampai 5 kali puzzle-nya guys. Pusing ini mah. Oke guys, mudah-mudahan saya ingat ya. Cepat banget tadi tuh. Ini. Terus ini. Oke, terus. Aduh, pusingnya. Sabar. Ini dan ini. Woi, betul lagi saya Pak Ketua. Let's go. Lagi? Yalah. Ya udah. Kalau begitu ini nah ngambilnya itu kita harus teleport ke Golden City ya. Oke guys, BTW kalau sudah teleport ke Golden City kita harus pakai karakter terbang aja. Boom. Let's go. Kita ke sebelah sini Pak Ketua. Nah. Sebelah sini ya, kita harus ambil yang petir-petir itu lagi, guys. Set. Oke, kita lompat lagi. Boom. Di sebelah sini, nah di batas pohon sini ada petir-petirnya. Kalau pakai Titan kayaknya nggak akan kena ya. Oke, nah kita akan lompat seperti ini, pakai jetpack aja. Boom. Anjem signal lagi ya. Petir oranye tadi hijau ya, sekarang oranye, guys. Nah, tuh dapat Pak Ketua. Easy lah itu mah. Tuh, sekarang kita balik lagi ke tempat tadi Pak Ketua. Aduh. Puzzle lagi ya, pokoknya kita puzzle terus guys sampai dapat 5 kali. Let's go. Oke, puzzle lagi. Nah. Puzzle. Pokoknya gitu ya, ini harus cepat ngapalnya guys. Oke guys, seperti ini. Set. Oke, terus begini. Ini. Terus satu lagi yang ini. Let's go. Oke guys, habis ini kita bakalan coba teleport ke Clock Tower. Nah, tempat jam. Oke. Ayo Pak Ketua, sini, ikuti saya. Di sebelah sini kita bakalan nemuin petirnya ya. Oke, kalau nggak salah kiri apa kanan sih? Oh, kiri ini warna merah. Let's go, kita pencet E sini guys. Anjem signal. 4/5. Let's go, satu kali lagi Pak Ketua. Tunggu nih belum. Pum, let's go. Berhasil ya. Sekarang saya bakalan coba teleport lagi ke ini guys. Di sini sih industrial ya. Nah, OTW. Pak Ketua mana? Nih di industrial. Industrial, oke. Oke, lokasinya dari spawn tuh di sebelah sini. Kita tinggal lurus ke depan. Let's go, lari. Dan ke sebelah kiri sini, lompat. Nah, let's go. Bah, ini paling cepat sini. Nah, tapi ini ngambil petirnya ini berada di core Titan kameramen yang belum upgrade tuh. Itu gosong kita guys kalau kena guys. Sabar, kita harus ambil ancang-ancang dari sini. Oke guys, nah seperti ini ya, kita ambil sinyalnya. Nah, ini adalah sinyal terakhir. Apakah langsung dapat? Sepertinya langsung dapat guys ya. Let's go, dapat. Nice. Oke, saatnya kita bakalan coba OTW pakai ya di tengah sini ya. Seperti apa karakternya? Nah, kita coba buka dulu. Boom. Upgrade Titan Speakerman. Oke, ada jambus. Wih, lompatnya paling tinggi ternyata Pak Ketua. Oke, lah. Emang Pak Ketua enggak dapat? Gagal nih yang keempatnya. Enggak sanggup lagi Pak Ketua. Oh, gagal. Ya elah, ya udahlah.
Ya udah seperti ini guys ya, sepertinya petualangan kita akhirnya dapat 3 titan upgrade sekaligus. Mantap kan? Noh, keren ya, super realistik sekali guys. Ya udah sepertinya petualangan kita sampai sini aja. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.